Okay guys, tambah. Hai, assalamualaikum and what's up everyone. Okay guys, untuk video kali ni aku nak share produk terbaru daripada McDonald's dan semua orang pun dah tahu apa produk tu. So nak tahu apa yang aku nak makan sekejap lagi? Stay tuned. Okay guys, inilah yang aku maksudkan tadi, produk yang terbaru. Ada 3 jenis Prosperity Burger daripada McDonald's. Yang pertama, Beef Prosperity Burger, Chicken Prosperity Burger dan terbaru Fish Prosperity Burger. Dan juga aku ada beli pie yang terbaru daripada McDonald's juga. Taruh pie, beli 2. Aku beli set ala carte. Untuk fish burger ni berharga RM12.25. Sama juga dengan chicken RM12.25 dan juga beef RM12.25. Untuk kedua taruh pie ni berharga dan RM60. So satu dah jatuh RM3 lebih lah. So guys, nak makan mana satu eh? Nak makan mana satu? Aduh, semalam dah nak makan nasi lemak. Okay guys, inilah rupa paras dia. Yang ini chicken, yang ini fish dan ini beef. Ada bawang, sos black pepper. Pun sama juga, ada sayur-sayur, bawang, sos black pepper. Sama juga, tak lupa air mangga. Okay guys, tanpa melengahkan masa, aku nak rasa yang beef dulu eh. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Roti dia sangat fluffy, bahagian dia lembut dan rasa red pepper dia tak adalah pedas sangat. Sangat baik. Aku tinggi bawang dia. Prosperity burger yang kedua adalah chicken. Saiz dia aku rasa lagi besar sikit sebab patty dia yang ni terkeluar. Yang patty yang beef tadi dia ngam-ngam dengan roti dia. Sos dia pun agak lebih sikit eh. Yes, aku rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Daging ayam dia agak masin sikit. Tak tahulah, tekak aku eh. Daging ayam dia pun boleh tahan lembut. Masih juicy lagi. Sekian baik. Aku rasa ada masin sikit daging dia.
Okay guys, yang ketiga, first priority burger yang ketiga iaitu fish. Kecil je patty dia. So kita rasa bismillahirrahmanirrahim. Ikan apa dia pakai ni? Sekian baik. Bagi aku, untuk patty prosperity fish ni, aku rasa bagi aku lah, bagi aku rasa dia biasa-biasa je. Sedap lagi yang beef dengan chicken. Tak apa, aku habiskan. Patty ikan dia boleh tahan lah, lembut. Okay guys, menu yang seterusnya, McDonald's Taro Pie. Taro ke Toro eh? Taro, macam throw in Taro. So macam biasalah, kalau McDonald's punya pie ni, dia punya pastry ni, dia crunchy. Aku try. Wah, warna purple eh. Kalau korang boleh nampak. Kita rasa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Aku rasa pie ni lagi sedap daripada prosperity fish. Tak sedap. Feeling dia tak terlalu manis. That's nice lah. Kalau korang boleh nampak ni, keledek. So satu lagi ni, aku simpan untuk esok. Okay guys, kita jump to conclusion dia. Apa yang aku boleh katakan keempat-empat menu yang aku makan tadi. Yang pertama, prosperity beef. Aku suggest kalau korang berminat, memang aku bagi double thumbs up, memang sedap. Untuk chicken, aku like-like je lah. Tak berapa kena dengan tekak aku. Yang fish tadi, aku rasa patty yang dia pakai tu tak sama macam sweet chili fish tu dengan fillet of fish, tak sama. Yang fish tu aku rasa, aku tak suggest lah untuk korang beli, memang tak sedap, sorry lah McDonald's. Dan yang keempat,
tarumpai tadi. Tarumpai tadi memang ini macam memang aku suggest. So McDonald's menu terbaru untuk fish prosperity burger. Okay guys, aku rasa itu je yang aku nak share dengan korang untuk kali ini. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Dijak Studio, make sure korang subscribe dan juga jangan lupa klik bell button yang di sebelah kanan tu. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you in the next video. Bye.